Pemirsa, sebuah rumah makan ternama di Jember, Jawa Timur yang bersebelahan dengan hotel terbakar. Akibat kebakaran ini, penghuni hotel panik dan berhamburan keluar. Petugas damkar yang menerima laporan langsung menuju ke lokasi dan berupaya memadamkan api. Hotel GM kebakaran. Kepulan asap membumbung tinggi yang berasal dari sebuah rumah makan yang berada di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur. Kobongan, hotel GM. Api dengan cepat melalap bagian dalam rumah makan, sementara penghuni hotel yang letaknya bersebelahan dengan lokasi kebakaran panik berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat kaget hingga lari keluar lantaran bagian atap rumah makan roboh dan nyaris menimpa petugas. Kendati demikian, petugas akhirnya bisa memadamkan api setelah 2 jam lebih berupaya menjinakkan api. Sementara kita tidak bisa menentukan yang terbakar itu dari awal dari mana. Sementara belum diketahui. Ya. Kalau percikan api munculnya dari mana? Makanya saya tidak berani menjelaskan karena kita belum evakuasi di dalam ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara petugas masih menyelidiki penyebab pastinya kebakaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.